Dia salah seorang warga Kabupaten Bandung Barat anu digawe jadi TKI di Malaysia. Katambelar turnamen tamulang lantaran Malaysia ngelarapkan status lockdown balukar virus corona. Eta video teh viral dina media sosial. Kula warga eta TKI anu matuh di Bandung Barat kapaksa jadi baramaen lantaran teu boga duit keur waragad mulangkeun dirina. Nyaksian eta hal Bupati Bandung Barat saharita masrahkeun bantuan turta boga rancang mulangkeun eta TKI kalemburna. Tolonglah saya Pak Bupati. Dina video anu lilana samenit, salah seorang TKI asal Kampung Cihaliwung Wetan, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, ngaran Sunara, umur 36 tahun, tembong lumengis. Sunara Minang Saraya hayang dipulangkeun ka Indonesia lantaran di Malaysia dirina teu digawe tur kudunya hareupan lockdown satutas virus corona beuki neba. Dina eta video teh dirina menta bantuan ka Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna pikeun mulangkeun dirina lantaran di Indonesia anak jeung pamajikan anak kudu jajaluk di pasar ka pasar lantaran teu boga bekal. Eta beja anu jadi sabibir hiji dina media sosial teh ngajurung Bupati Bandung Barat AA Umbara saharita ngadegdeg ka imah kulawargana tur mantuan ngurangan bang baluh istri jeung anakna. AA Umbara masrahkeun santunan jeung sembako pikeun kahirupan sapopoe. Bupati boga rarancang bakal mulangkeun eta wargana di Malaysia make waragad anjeuna. Terus dari Pemkab sendiri apa yang sudah dilakukan? Ya, kita kemarin berita ini sudah viral ya di media sosial. Tentu saja kalau saja bisa dipulangkan, dari kemarin saya sudah disiapin dengan uang pribadi saya. Tetapi ketika itu Pak Camat komunikasi ya, bahwa ada sesuatu yang memang sementara tidak boleh pulang duluan, dan nanti dan kondisi Sunara sekarang kondisinya sehat, aman dan nyaman ada di sebuah hotel. Jadi Disnaker terus komunikasi Pak Camat, saya juga semuanya, dan tentu saja kalau sudah misalkan bisa dipulangkan, kita akan pulangkan. Sejeroning itu Ani Sumarni ngeceskeun, salakina digawe di Malaysia salaku tukang kukumbah piring kakara 3 bulan. Dirina teu nampa nafkah lantaran salakina di Malaysia teu bisa ngiriman jeung teu bisa mulang. Oh, dia bawa apa juga? Ya, pinjam punya teman-teman di sana kayaknya. Bisa diceritakan Bu, di sana kan katanya kondisinya seperti apa? Ya, dia mungkin di sana. Ibu cerita aja, Ibu. Pernah cerita nggak suami Ibu cerita kondisinya di mana? Kondisinya gimana, Bu? Pernah sakit. Sakit. Pernah embayan pengen. Kula wargana miharep pemerintah Kabupaten Bandung Barat bisa sagancangna mulangkeun Sunara lantaran di Malaysia dirina teu bogaeun bekel, teu bogaeun paspor anu kudu ditebus 20 juta ka pihak imigrasi Malaysia. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.